Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Setia Terkini. Wakil Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, serta tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilacap. Siswa MAN 1 Cilacap kelas 12 untuk jurusan IPA itu 212, untuk jurusan IPS itu 118, untuk jurusan bahasa itu 45, untuk jurusan keagamaan itu 31. Jadi semuanya total 406 siswa. Untuk nilai rata-rata kelulusan itu tertinggi untuk secara umum ya, tidak berjurusan, itu 90,1 untuk nilai rata-rata tertinggi. Untuk terendahnya itu rata-ratanya yang lulus kemarin 85,4 ya. Acara ini selain pelepasan siswa kelas 12 juga memang penghargaan siswa berprestasi untuk kelas 12. Jadi semuanya ada 11 siswa berprestasi. Untuk jurusan IPA itu ada 4 siswa, untuk IPS ada 4 siswa, untuk bahasa ada 2 siswa, untuk keagamaan ada 1 siswa. Nanti akan kita berikan penghargaan, penghargaan prestasi berupa ya cenderamata dari madrasah, di samping juga beasiswa berupa nominal uang, sejumlah uang begitu untuk mereka melanjutkan ke perguruan tingginya. Ya, MAN 1 Cilacap, madrasahnya generasi unggul.